Lu pernah gak sih kayak sakit di telapak kaki atau di tumit gitu tapi gak tahu penyebabnya apa? Kayaknya sih ya banyak yang ngalamin tapi gak tahu kalau ada kelainan ini gitu. Nih gue kasih tahu ya, jadi ada kelainan namanya plantar fasciitis. Lu pasti baru dengar kan? Peradangan di jaringan fasia yang adanya di telapak kaki. Sebabnya itu banyak. Salah satunya adalah karena alas kaki yang lu pake itu gak support kaki lu dengan baik. Masih ingat video gue yang ini nggak? Yang gue borong sepatu dan sendal sampai 10 juta. Nah, gue sempat diundang jadi pembicara di salah satu mall karena staffnya ada yang kenalin gue. Tapi tetap aja ini tungannya nombok gak sih? Oke, gue sekalian sharing deh ya. Awalnya gue tuh nggak mau beli sepatu atau sendal ini. Tapi pas coba ini enak banget dan I can say ini sendal dan sepatu ternyaman yang pernah gue coba. Apalagi kalau untuk orang tua yang mungkin punya masalah di kaki dan juga di sendi. Kayak mertua dan bokap gue ini. Yang gue borong waktu itu tuh sepatu dan sendalnya Bokoroko. Yang buat gue tertarik karena mereka bilang satu-satunya di dunia yang punya pillow konsep teknologi. Jadi kayak 9 lapis bantalan yang buat sepatunya nyaman banget. Bahkan ini disaranin sama staffnya untuk dipakai di indoor juga. Kalau lu ada budget, menurut gue boleh banget coba. Atau kasih buat hadiah orang tua.